Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma nasitu min al-Qur'an al-Karim wa ma nasitu min al-ahadith an-nabawiyya wa 'allimni ma jahiltu minhuma. Ya dzal jalali wal ikram, amma ba'da. Pengurusi serta ahli jatah kuasa Tuan Bilal dan Tuan Puan-Puan dan mereka sekalian, alhamdulillah syukur yang tidak terhingganya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu, ilmu tasawuf, yang mana ilmu tasawuf ini sebenarnya adalah ilmu akhlak untuk membersihkan hati kita, membaikkan hati kita. Apabila hati kita itu baik, bersih, maka akan lahirlah terpancar akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian kita. Inilah sebenarnya agama. Agama ialah akhlak yang mulia. Iman yang sempurna ialah akhlak yang mulia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebenarnya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimana kita nak berakhlak? Maka nak tak nak kita kena baikkan hati kita. Akhlak sama ada akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau akhlak dengan makhluk. Ya. Baik. Apabila hati kita baik, maka akan baiklah seluruh tubuh dan kita, jiwa raga kita dan kehidupan kita ini aman, damai, tenteram, bahagia dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Dan contoh kita yang terutama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dipuji secara terang-terangan dalam Al-Quran tentang akhlak ini, innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau itu wahai Nabi mempunyai akhlak yang agung, ya. Kana khuluqul Quran. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Ke arah itu, maka kita wujudkan ataupun kita cetuskan pengajian-pengajian, kuliah-kuliah yang seperti ini, supaya kita ada usaha untuk mengelokkan akhlak kita sebenarnya. Baik. Kita masih lagi memperkatakan tentang bab yang ke, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Muka surat 12 di bawah ke lidah. Kat mana ya? Bukan dan adalah Sayyidina Abu Bakar, situ ke? Pada pertemuan terakhir kita tu biasanya bawa pen kita catat. Ini tak ada. Dah situ dah. Si ingat ni. Ha? Tak tanda juga. Cuba aje. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar. Dah. Situlah. Rasanya. Kerana kitab ini juga dikuliahkan di Masjid Kampurnik semalam. Saya beli kitab baru untuk kuliah di sini. Tapi kitab baru ni tuan-tuan dan puan-puan, dia saiznya kecil, mungkin gamnya tak cukup kuat. Saya berubah selotip-selotip di luar tu, dia dah cabut dah kelayannya.
Jadi bukan setakat manusia hilang kualiti di akhir zaman ini, semuanya hilang, kitab pun hilang kualiti, tak pakai lagi, tak baca pun lagi, baru balut-balut cabutlah. Dan adalah sayyidina di situ ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'ani wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain. Dan adalah sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina tu sayyidina maksudnya penghulu kami, ketua kami, ikutan kami, contoh teladan kami tu sayyidina. Ya sayyid tu tuan, na tu kami. Dhamir Abu Bakar, namanya Abdullah bin Uthman Abi Quhafah Al-Siddiq gelarannya. Abu Bakar itu kunyahnya. Bakar bukan daripada Bikir ya, semua orang kata kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, anaknya kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, maka Abu Bakar mendapat gelaran Abu Bakar. Kalau kalau daripada dara, tentu Bikir, bukannya Abu Bakar. Bikir, Abu Bikrin radallahu anhu memegang ia akan lidahnya. Abu Bakar radallahu anhu pegang lidah dia, pedang pegang lidah beliau, dan berkata, ia inilah mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Kebinasaan maksudnya apa? Maksudnya banyak sangat bencana lidah ni, banyak sangat jenayah lidah ini, banyak sangat maksiat lidah ini, dosa yang dibuat oleh lidah ini. Itu sebab itu dia sebut segala tempat kebinasaan di situ, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, nilai lidah itu sehingga disebut oleh Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya, ahfaz lisanaka ayyuhal insan la yaldarannaka innahu thurban kam fil maqabir min qatil lisanihi kana tahabul liqa'ahu aqran. Jaga lidah tuhan manusia. Kenapa? Kerana jangan sampai dia akan menyengat kamu. Innahu thuban, ular, berbisa. Banyak dah orang mati dalam kubur sana kerana lidah. Baik. Katanya ada para sahabat letak batu dalam mulut. Tujuannya untuk melengahkan. Kita ni kalau ada pelengahan sesaat dua saat pun tak apa, sempat mungkin. Yang jadi tak tentu pasal mengamuk, terutamanya waktu malam bila tidak ada perlengahan itu. Dia mari je sok lalu. Gitu. Sebab itu sabar itu anda sadmatul ula. Bila kita marah, menyirap tu, kita tunggu dulu. Ya? Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, baring. Kalau tak hilang juga, pergi ambil sembahyang. Tak hilang juga, letak pipi kita atas tanah tu. Pecah ego kita. Ada perlengahan. Jadi, sempat mikir ya. Bila sempat mikir, kita letak lidah kita itu di belakang hati. Di belakang hati. Bukan di lidah. Hati orang mukmin itu di belakang hati. Bukan hati orang mukmin itu di belakang lidah. Bukan di depan lidah. Maksudnya apa? Maksudnya orang mukmin itu sentiasa berfikir dahulu sebelum dia bercakap. Kesan dia itu, ya. Kalau tidak pun
adalah yang menyesal. Pasal lidah ni mudah sangat kita nak gerakkan. Kadang-kadang apa yang kita sebut tak kita maksudkan, tapi orang dah terluka. Berkata oleh syair, iaitu dalam kurungan penyair. Syair itu maksudnya dalam bahasa Arab syair, isim fa'il dipanggil. Ini isim fa'il, orang yang mengarang syair. Maksudnya kita syair itu syair lah kan. Tapi kalau Arab syair maksudnya penyair. Berkata penyair, luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Arabnya, jirahatus sinani lahal ti'amu wala yalta'amu ma jarahal lisan. Itu Arabnya. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Dan perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota. Ini tuan-tuan dan puan-puan, lidah ni ahaddu minasikin minasaif, lebih tajam daripada mata pedang. Lidah walaupun nampak pendek tempur, tapi dia sebenarnya lebih tajam daripada mata pedang. Kalau dia melukakan, payah nak baik tentara perempuan. Kerana lukanya tu di sini. Dalam ni, luka dalaman, payah nak baik. Maksudnya, kalau yang di luar ni tentara perempuan, kata dia, kalau luka dengan pedang ni, boleh baik, tak ada masalah. Ya, ubuh je ubat. Apa dia? Gamat. Gamat. Gamat ni katanya konon ceritanya, kalau kita kerak lapan terletak dalam besen, dia akan mencatur semula. Kelapan-lapan keratan tu mencatur semula. Dari segi mujarab tak mujarabnya luka ni. Amin. Kalau ada luka-luka dalaman apa semua, minum gel. Biasa-biasa minum tu lah. Kalau gel yang biasa tu pun biasa ada sokmo di rumah. Minyak gamat. Luka-luka kecil memang mujarab sangat. Dengan izin Allah Subhanahu Taala lah. Ikan makan ikan buah ke, belut ke, luka-luka cepat baik. Tapi kalau luka di lidah ni, tak ada ikan kuat, tak ada gamat dalam dunia ni yang boleh menyembuhkan dengan cepat ataupun dengan sempurna ataupun menghilangkan parutnya. Parut tetap ada tentera apa-apa kalau sembuh pun. Ya? Masih terngiang-ngiang gitu. Saya dengar kuliah tapi saya tak ingat sangat cerita ni. Si anak ni minta maaf pada mak dia. Mak dia kata maaf, maaflah ke? Semua maafkan. Tapi si anak ni rasa susah hati. Maksudnya rasa berat. Rasa ada lagi benda yang tersangkut. Ada lagi dosa yang mak dia tak maafkan. Dia kata minta maaf semua. Minta maaf apa semua. Dia kata semua dah maafkan. Tak, kata ada satu lagi ni. Memang ada satu lagi yang mak dia tak maafkan. Akhir sekali, mak dia mengakulah. Waktu dia remaja, ya, mak dia buat macam mana seluar jin kesayangan dia. Dan dia pernah ucapkan, apalah orang tua ni. Iaitu mak rupanya yang masih teringat-ingat, yang masih wasak di hati mak dia. Barangkali hak tu, barangkali ada sangkut yang tersangkut.
Yang lain-lain semua, semua dia maafkan. Tapi hak tu dia tak boleh, tak boleh. Orang ni terang rumah, luka di hati, siapa yang nampak? Luka di tangan nampak berdarah. Itu tu, jaga, tutur kata. Sebab itu sebenarnya lidah kita ni adalah nilai kita, nilai kita. Ya, seperti yang disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in hak masyhur, ta'ahad lisanaka, jaga lidah kamu itu. Innal lisana sari'un ila al-mar'i fi qatlih, sungguhnya lisan itu sangat cepat membunuh tuannya. Wa hadzal lisanu baridul fuadi, dan lisan ini, lidah ini adalah utusan hati, ya, yang kita sebut khalifatul qalb, khalifah kepada hati kita. Wa yadullu ar-rijala ala aqlih, dan lidah itu menunjukkan kewarasan, kematangan seseorang, menunjukkan akal seseorang. Kalau orang itu waras, berakal, berpendidikan, ya, orang yang bijaksana, dia akan nampak pada lidah dia. Dia tak cakap posekot dia, dia tak mengumpat, mencela, memaki, membuka aib, membuka rahsia, ya, dan dia tak menuduh-nuduh, tak menghina-hina. Sekarang ni banyak tuan-tuan dan puan-puan, ya, situ. Boleh kita nilai lalu, boleh kita tengok lalu akhlak dia. Baik. Dan hendaklah ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Ya. Yeah? Baik lidahnya, baik anggotanya. Lurus, lurus lidah, lurus imannya. Baru boleh masuk syurga. Hani tentera bawa bencana dia ni banyak. Ya. Ada sebuah buku tu 60 bencana lidah. Tuan-tuan beli. Pasal apa? Kalau kita berjaya jaga hak ni, insya-Allah selamat kita. Sekarang lidah tu sudah diambil alih tugas fungsinya oleh dua jari. Ya, dua jari biasalah. Kita pegang handset. Ginilah. Ke tetap pegang macam ni? Ke sebelah? Gitu. Dua jari. Dengan macam-macam akaun media sosial, kemudian macam-macam. Ada hak yang palsu pula. Hak kita, tapi hak palsu. Nama, nyaman. Maka kita pun katalah apa yang kita nak kata. Sebutlah apa yang kita nak sebut melalui tulisan, dan tulisan itu kekal di sana. Orang pun komen atas komen kita, komen atas komen kita. Kita dah mati, maka berlanjutanlah dosa itu terus menerus selama mana ada akaun media kita itu dalam macam-macam media sosial yang ada. Inilah dianya maksiat jariah. Kalau ada sedekah jariah, ada maksiat jariah. Sedekah jariah, jariah itu maksudnya mengalir. Sedekah yang sentiasa mengalir pahalanya. Untunglah orang yang bila dia mati, tapi pahala dia tak mati bersama dengan dia. Rugi, malang. Orang yang paling malang ialah orang yang dia mati, tapi dosa dia tidak mati bersama dengan dia. Hari-hari tengok tambah, tambah, tambah dosa. Dia tak nak buat apa. Dalam alam kubur, di kubur, di barzah sana, dia tak nak buat apa. Ya? Selama mana ada. Oh, tuan-tuan dan puan-puan, itu bencana apa itu sebenarnya? Bencana lidah. Tapi dia ambil oleh jari sekarang. Dosa sebenarnya dosa lidah. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Kena
jaga. Dan perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota. Kerana mulut, santan binasa. Kerana mulut, badan binasa. Bila jahat lidah, jahatlah yang lain. Rosak lidah, rosaklah yang lain. Bengkok lidah, bengkoklah yang lain. Kenapa lidah ni jahat, bengkok? Kerana hati dia jahat. Hati dia penuh dengan mazmum. Dia mari takabur, dia pandang hina orang lain, maka keluar di lidah dia. Dia mari dengki, keluar di lidah dia. Dia mari tamak, keluar di lidah dia. Dia mari bakhil, rekut, keluar di lidah dia. Jadi lurus lidah, luruslah anggota lain. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id ni kunyah juga ya. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Ansar radallahu anhu, bahwasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah dan berkata semuanya berbaginya, menuntut kami akan dikau dengan nama Allah bahwa engkau betul atas pertunjukan, maksudnya betul atas jalan hidayah, jalan terang, jalan kebenaran. Kerana bahwasanya engkau, jika engkau lurus, nescaya kami lurus. Dan jika engkau bengkok, nescaya kami bengkok. Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a tukaffiru lisan. Taqul ittaqillah fina. Takutlah pada Allah terhadap kami ini. Ittaqillah. Fa innama nahnu bika. Fa in istaqamta istaqamna. Wa'ini awajajta awajajna. Riwayat Tirmizi. Itu lafaz Arab ni. Itu tetap perempuan. Sebab itu lidah ni lambang diri kita. Khalifatul qalb, baridul fuad. Betul lidah, betul yang lain insyaAllah. Bengkok, bengkoklah. Pasal banyak sangat kita terang membuat ya, menipu, tipu sekali kita terang membuat, habis semua tak percaya, seluruh badan kita, seluruh badan gigi kita tu habis credibility. Biar 30 tahun bercakap benar pun tak pernah tipu, tapi tertangkap tipu sekali habis, orang tak percaya kita seumur hidup. Itu bencana apa tu? Angkara siapa? Angkara lidah. Angkara lidah. Habis. Bengkok pula ke orang lain. Sebab itu Al-Imam Fudail bin Iyad menyebut, ma min mudghatin ahabbu ila Allah min lisanin saduq. Tidak adalah gumpalan daging yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Taala melainkan lidah yang benar. Maksudnya tidak ada perangai yang lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala melainkan lidah yang benar. Wa ma min mudghatin abghadu ila Allah min lisanin kadzub. Tidak ada gumpalan daging yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Taala selain daripada lidah yang pembohong. Dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau dan lemah pada badan engkau dan tertegah pada rezeki engkau, maka ketahui olehmu bahwasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Lemah badan tentulah perempuan jadinya, ya, rezeki pun jadi payah, ya. Kemudian
Hati pun jadi keras. Hati manusia ni lebih keras pada batu. Kerana batu pun terpancar air, disebut dalam Al-Quran. Daripada batu keluar air. Mujizat Nabi Musa alaihissalam. Tapi hati manusia ni setitik air mata takwa pada Allah SWT pun tak keluar. Tak. Air mata maghfirah, air mata memohon keampunan, tak ada. Lebih keras pada batu. Sebab apa? Antara ni dosa ni kalau ikut ni Al-Imam Malik bin Dinar ni, dia kata apa? Tiada memberi manfaat akan dikau. Berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Artinya banyak cakap. Bila banyak cakap tuan-tuan dan puan-puan, akan jatuh pada syubhah, akan jatuh pada makruh, akan jatuh akhirnya pada haram. Hak ni kalau lagu saja tuan-tuan dan puan-puan, mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Hadis riwayat Tirmizi, la tuksirul kalam bighairi zikrillah. Jangan banyakkan bercakap selain daripada zikir pada Allah SWT. Zikir pada Allah SWT hanya mengajar zikir, belajar zikir, ya. Kemudian memang zikir-zikir yang kita sebut, ya. Maksudnya perkataan-perkataan yang baik, al kalimatu thayyibatu shadaqah. Mari saya tengok di tembok muka depan, muka pintu-pintu besar sekolah Wataniah, dia tulis dengan khat yang cantik, al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimat yang baik-baik tu sedekah. Kita bercakap ni sedekah, kita mengajar ni sedekah, kita belajar tu sedekah, kita bercakap yang baik-baik tu sedekah, pahala. Fa inna kathratal kalami bighairi dhikrillah ta'ala, sungguhnya banyak bercakap selain daripada zikir pada Allah Ta'ala itu qaswatun lil qalbi, kekerasan pada hati. Wa inna abadan nasi minallahi al qalbul qasi, sesungguhnya yang manusia yang paling jauh sekali dengan Allah Subhanahu Ta'ala ialah orang yang hati dia keras. Dia jauh dengan Allah Subhanahu Wataala. Paling jauh dengan Allah Subhanahu Wataala orang dia yang hati keras. Kenapa hati keras? Dia tak jaga lidah. Cakap banyak, yang makruh, yang berdosa, yang haram, ataupun yang lagak begitu saja, maksudnya tidak menguntungkan dunia akhirat pun boleh mengeraskan hati. Kenapa hati kita keras? Cek lidah kita. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat Cuba kita cek dalam sehari itu berapa hak taat, berapa hak agak-agak yang kita bercakap dapat pahala agak-agak. Kira dengan masa. Tadi bercakap tentang ilmu, berbincang-bincang, muzakarah apa semua. Berapa minit ? InsyaAllah pahala. Cuba. Tadi tanya Pak Imam mengenai masalah muwafiq misalnya. Sema-sema tadi boleh juga 10 minit. Cuba kira. Berapa agak-agak yang kita boleh makan di akhirat sana, masuk boleh makan berpahala lah. Al-kalimatu tayyibatu sadaqah tu tadi. Ya tak? Lepas tu, cek hak yang hari ni ngumpat, hari ni bohong, hari ni berapa, tuan-tuan dan puan. Ya? Lepas itu, cek. Contoh, yang lara, yang kita sembang-sembang, suka-suka. Ya? Biasanya lara ni, contoh bercerita tentang zaman kanak-kanak dulu. Ya tak? Nakalnya kita dulu, ganahnya kita dulu,
Contoh pergi masuk sana masuk sini, ingat tak lagi manjat bukit tu? Hak tu itu harus, tapi tak ada untungnya dia di akhirat. Contoh dah, maka tetap juga lara atau maksiat. Ni tuan-tuan dan puan-puan, maksiat. Mungkin kita tak perasan sekarang ni, orang tak cakap dah bengkalinya. Pasal saya tengok-tengok dah di restoran tak cakap macam-macam dengan handset, handphone. Sama-sama kawan pun dia ajak kawan ni minum 4-5 orang, lepas tu senyap je duduk layan handset masing-masing. Pelik, aneh. Keluarga gitu juga, keluarga. Sampai kan ada sebuah restoran tu, dia kata dia buat satu kotak, setiap orang yang duduk di meja itu, terutamanya keluarga, yang letak handset dia kumpulkan dalam kotak tu, dia akan bagi 10% potongan, discount. Kalau bil 100, dipotong RM10 kerana kumpulkan handset dalam kotak sekejap supaya berinteraksi, bersosial, bercakap dengan mulut. Kalau tidak pun begini, ya. Lepas itu semua ni diambil alih oleh jari. Bencana-bencana lidah tu, entah apa yang diumpat, entah apa yang dibocorkan rahsia, entah apa fitnah yang disebar, entah apa aib yang dibuka, ya? Entah apa rahsia yang dipecahkan. Tentera perempuan. Baik. Atau yang harus, yang sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam tu, seseorang itu baik, maksudnya kalau kita nak tengok baik atau amalan Islam, Islam yang ada pada seseorang itu baik ke tak baik, menjadi ke tak menjadi, elok ke tak elok, bagus ke tak bagus, berkualiti atau tidak, Islam yang dia pegang, Islam yang dia anut, Islam yang dia amalkan, Islam yang dia hayati. Tarkuhu ma la ya'nihi, dia tinggalkan apa yang tidak kena mengena dengan dia, yang tak ada untung, walaupun harus ni tak untung di akhirat, dia tinggal. Tuan-tuan tengok, bukan ukur daripada buat minarak dah, berjudi dah, berzina dah, itu besar sangat, maksudnya memang dah, itu semua orang tahu, semua orang tahu dosanya, sahnya, besarnya, hinanya, pakainya. Tapi kalau dia tak buat yang tidak menguntungkan akhirat dia, walaupun perkara harus, itu tanda Islamnya gini, Islamnya bagus, Islamnya menjadi baik, boleh. Sekarang ni banyak tak? Benda-benda lara, betul tak? Berjam-jam lah, hilang begitu saja masa yang berkualiti untuk kita. Saya cerita dah, hak main dam tu dah. Cerita dah. Cerita. Bukan tak boleh main dam. Lama sana. Satu round, dua round. Round tu panggil. Game. Satu game, dua game. Okey lah. Ini. Dari pagi sampai ke petang. Lepas tu mulut tu popek pula. Maksudnya. Bukan sekat tangan pula main dam, naik haji je. Dah. Baik. Maka jika ada ia taat seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan dan melarang daripada kejahatan, ya. Bila dia sebut yang taat ni sikit je. Sikit je maksudnya. Apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Bila kita tengok suatu ma'ruf kebaikan tu telah berhenti
dilakukan walaupun yang sunat kita sebut, kita suruh, kita hidupkan balik, kita peringatkan semula. Ya, walaupun sekadar nampak sampah tu, kita suruh anak kita tolong ketik sampah tu. Itu amal, amal makruf lah tu. Taat lah tu. Dapat pahala tu. Sadaqah lah tu. Ya. Imadatul adha anil tariq sadaqah. Cabang iman hak paling lemah sekali, hak paling rendah sekali. Baik. Dan melarang daripada kejahatan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka padanya pahala yang besar-besar. Adallu ala khairi ka fa'ilihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu mendapat pahala seperti orang yang melakukan perbuatan itu. Contoh, kita kata pergi sembahyang berjemaah tu, dia pun pergi, maka kita dapat seperti orang tu sembahyang secara berjemaah. Dapat pada kita. Kalau dia 100, kita pun 100. Bukan bagi ya, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan bagi. Allah SWT tak miskin macam kita. Macam macam makhluk. Bukan bagi. Artinya, dia dapat. Kalau dia dapat pahalanya 1,000, kita pun 1,000 untuk kita. Seperti yang melakukan ibadat itu. Yang melakukan kebaikan itu. Yang menunjukkan kebaikan mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Ada doa nak khairin kafa'ilihi. Itu pahala besar-besar. Dan ada ia maksiat, maka padanya seksa yang tiada engkau kuasa menanggungnya. Ya. Kalau maksiat berat terhadap. Kita maki, kita keji, kita hina dalam media sosial tu. Sibaqul mu'min fusuq. Memaki orang mukmin itu fasik, durjan, dosa besar. Bihasbi mri'in minasyar an yahkira akhahu muslim. Cukuplah menjadi, cukuplah dia melakukan satu bencana yang besar, kejahatan yang besar apabila dia menghina saudaranya yang lain. Banyak eh? Dalam tu Allah tuan-tuan dan puan-puan, dia jadi hobi, dia jadi minat, dia jadi kesukaan dia. Tak ada pasal-pasal. Ya. Dia macam-macam. Kita tak salah pun dengan dia, tapi dia kutuk kita tu macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Tengoklah. Cuma kita tak ambil hati je dalam YouTube ke dalam dalam media-media. Kalau agak-agak keras sangat kecaman tu, jangan baca. Oh, betul. Maksudnya boleh bertahan, kalau tidak pun tak boleh tahan juga. Kita baca bagi habis je tajuk ni dah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dalam kitab saya kha ya, yang mudah-mudahan yang betulnya ha hasaidu ya. Tak ada, itu tertambah titik ya. Artinya satu, rawahu at-Tirmizi an Muaz radhiyallahu anhu wa sahhahu. Maksudnya Imam Tirmizi mensahihkan hadis ini. Artinya, dan tiada menyembamkan akan manusia atas muka mereka itu atau atas hidung mereka itu, maksudnya ke dalam neraka, melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Disebabkan oleh apa? Lidah. Bencana lidah, hasil daripada lidah. Dan jika ada perkataan yang harus, yang tiada berfaedah, maka pada membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin dengan barang yang tiada kebajikan padanya. Kalau perkara itu bukan perkara yang haram, tapi perkara yang lara, dia akan jadi sibuk kiraman katibin ini. Yang menulis catatan amalan kita tu, nulis apa kita cakap. Dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala yang tertulis di dalamnya perkataan yang sia-sia. Seolah-olah apabila kita bercakap tu kemudian dicatatkan, seolah-olah kita kirim surat kepada Allah Ta'ala, tapi semuanya cerita ngarut kosek.
Ngaruh kosih maksudnya, tah kita gitu-gitu, tah beli cerita gitu. Seolah-olahnya gitu. Dan membacanya di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Nanti kita baca. Pasal apa yang kita sebut adalah amalan kita. Bila amalan kita, kita baca setiap patah perkataan. Masuk di hadapan Allah SWT bukan depan ya. Allah SWT tidak tertakluk pada arah yang enam. Ha. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Ini melihat Allah SWT dalam syurga pun bukan Allah SWT dalam syurga. Kita lihat dalam keadaan kita berada di syurga. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi Allah SWT tidak bertempat, tidak memerlukan tempat, tidak tertakluk oleh masa dan tidak tertakluk oleh jiha yang enam itu. Pada ketika huru-hara yang sangat besar, lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang, wallahu a'lam, di mahsyar nanti ya, di yaumul hisab ya, kita dalam keadaan begitu, maka kita sibuk baca kita punya catatan. Bukan kita punya catatan, kiraman katibin rakib atik mulih tu, ditulis baka apa yang kita sebut, apa yang kita sembang, apa yang kita cakap. Jadi kita baca dalam keadaan begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadinya sesia ke tak? Sesia, walaupun tak berdosa. Dia nak menunjukkan bahawa peri pentingnya menjaga lidah ini. Sebab itu Imam An-Nawawi kata, ketahuilah sungguhnya sayugianya bagi setiap mukallaf itu untuk menjaga lidah dari semua perkataan ya, kecuali perkataan yang terzahir padanya kepentingan, maksudnya yang ada kepentingannya, boleh jadi dapat pahala, ada kepentingannya untuk diri, untuk ummah misalnya. Wa matastawal kalam, apabila perkataan itu sama ya, manfaat maksudnya sama status dia, bukan kata bila cakap dapat pahala itu tak sama, bila cakap dapat dosa itu tak sama, tapi bila dia sama tinggal dia ya dengan buat. Kalau kita cakap pun serupa, kalau tak cakap pun serupa, maksudnya tak ada kesan, tak ada dosa maksudnya ya, lepas itu tak ada faedah juga sama ada di dunia ataupun di akhirat. Watarkuhu fasunnatu al-imsaku anhu, sunnahnya ialah kita tak cakap walaupun sama. Dosa pun tidak, pahala pun tidak ya, manfaat pun tidak, tak manfaat tidak, cakap pun cukup, tak cakap pun cukup juga. Maksudnya apa yang sunnahnya jangan cakap. Li'annahu qad yanjarru kalam al-mubah, kerana sesungguhnya kata Imam Nawawi, kemungkinan ya kalam yang mubah yang harus itu dia akan tertarik ke arah ila haram atau makruh, kepada yang haram ataupun yang makruh. Wa dzalika katsirun fil 'adah, dan itu yang selalunya berlaku pada adat. Fa wassalamatu la ya'diluha syai'un, dan keselamatan kita tuan-tuan dan puan tidak boleh dinilai oleh apa-apa pun. Keselamatan kita terutama di akhirat. Jadi sunnahnya ialah jangan cakap. Itu hak harus. Kalau hak haram lebih-lebih lagi lah. Wallahu'alam. Habis tebak fasal lidah ni, termasuk fasal yang berikutnya pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.